Hidup ni banyak sangat soalan. Selalu buat kita tertanya-tanya. Betul ke dengan pilihan kita ni? Weh, kau jangan buat kerja gila boleh tak? Kau fikirlah dulu baik-baik. Aku dah fikir asak-asak. Aku akan pergi juga. Ini amanah kita. Kalau kau tak nak pergi, sudah. Kau fikirlah. Kau fikir baik-baik boleh tak? Rumah kita dekat 10 ni pun, air akan naik juga tak lama lagi, kau tahu tak? Kau ingat, kalau kau pergi, kau akan selamat ke? Kau akan mati ke? Kau faham tak? Mati! Hidup dan mati ni bukan kau yang tentukan tau. Tolonglah hormat sikit pilihan aku. So macam mana ni? Tarikh event PRP 22 ni tiba-tiba nak banjir pula. Adakah kita nak batalkan event tu? Wush, apa sahaja nak batal? Saya dah semangat dah ni. Itulah tu. Sekati je nak batal-batal. Lama tunggu tarikh ni. Itulah tu. Kita yang cop tarikh tu dulu. Banjir tu tiba-tiba datang, event kita pula nak batal. Apa hal? Weh, sabar, sabar anak muda, sabar semua. Sampai macam ni sekali eh. Bawa mengucap semua, bawa mengucap. Tak mati pun kalau kita tangguhkan event ni tahun depan. Siapa kata tak mati? Ni, ha? Ho, kau ingat kau je yang ada? Astaghfirullahalazim, apa benda yang korang buat ni? Berita terkini, negara Malaysia hampir 70% dibanjiri bencana. Disarankan penduduk-penduduk semua naik ke tempat tinggi. Baru-baru ini ada beberapa mangsa telah maut. Selanjutnya boleh lihat di artikel Malaysia News. Hidup dan mati ni bukan kau yang tentukan tau. Tolonglah hormat sikit pilihan aku. Vibrates and that means Manchester United have equalized. Stay for a little while.